Gebrakan alunan musik rock khas Kotak Band yang digawangi oleh vokalis Tantri mampu merangsang adrenalin kerabat Kotak dan ribuan penonton lainnya yang memadati kawasan panggung 360 Pantai Perigi, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur pada Minggu 26 Maret kemarin. Disaksikan langsung ribuan fans fanatik Kotak Band, konser yang digelar di panggung 360 Pantai Perigi ini berlangsung meriah sejak pukul 3 sore. Dari awal konser, sang vokalis Kotak, Tantri, langsung menggeber dengan lagu-lagu rock yang menggugah gairah penonton. Setelah emosi penonton terbawa alur konser, lagu-lagu bertemakan cinta namun masih kental dengan alunan rock juga turut mewarnai konser tersebut. Klimaks dari konser Kotak Band di panggung 360 Pantai Perigi Trenggalek ini terjadi saat penonton terbawa arus kemeriahan suasana konser. Sesekali vokalis Tantri juga mengajak penonton fanatiknya berinteraksi untuk berjabat tangan dan bernyanyi bersama. Secara bersamaan, ribuan penonton yang sudah hafal lirik lagu-lagu dari Kotak Band sontak bernyanyi bersama hingga menambah kemeriahan konser. Dengan lantunan musik rock dan aksi jingkrak-jingkrak penonton di depan panggung mengikuti alunan musik dari Kotak Band, sontak suasana konser yang digelar bersamaan terbenamnya matahari di Pantai Perigi ini semakin meriah. Terlebih saat matahari terbenam dan cahaya digantikan lighting panggung, penonton pun seakan tak mau menyia-nyiakan kemeriahan konser Kotak ini hingga selesai.